lawan kita berat ya. Kemarin lawan kita berat. Jadi apalagi dengan kembalinya Yuni Anggra ini, kita agak kedodoran di bawah. Tapi untung anak-anak ngikutin apa instruksi dari head coach Kesante. Game sih untuk hari ini kita main lepas ya, kita main lepas aja. Untuk masalah Tanago dia kalah tadi malam, mungkin kalau saya pribadi mungkin itu strategi bisa juga. Mungkin Coach Jali dia menghindari cedera atau terlalu capek untuk menghadapi game hari ini. Mungkin itu strategi Coach Tanago ya mungkin. Salam Sport Channel Indonesia. Selamat sore sahabat Sport Channel dimanapun Anda berada. Saya Eka Widodo melaporkan dari Gor Merpati di Kota Denpasar di Bali dalam rangka turnamen Sri Kandi Cup 2018-2019 seri pertama. Hari ini adalah hari terakhir seri pertama, akan berhadapan tim GMC dari Cirebon melawan Tanago Frisian dari Jakarta. Dan untuk mengetahui persiapan terakhir dari tim GMC Cirebon, saya sudah bersama manajer Steven Kurniawan, dan nanti Steven akan memaparkan perkembangan terakhir dari tim GMC dari Cirebon. Selamat sore, Steven. Ya, Steve, ada perkembangan terbaru dari GMC pada pertandingan sore ini menjelang melawan Tanago? Pastinya ada. Pelatih sudah menyiapkan strategi khusus untuk melawan Tanago hari ini. Ada yang ada sedikit berubah untuk masalah offense-nya, nanti diterapkan kembali di dalam permainan. Tanago membuat kejutan di hari kedua dengan mengalahkan tim kuat Merpati Bali, dan tapi Tanago juga kemarin tanpa diduga kalah dari tenaga baru dari Pontianak. Apa yang dilihat dari tim pelatih melihat labilnya permainan dari tim Tanago ini? Sebenarnya bukan labil juga ya, kalau saya melihat Tanago itu cukup stabil. Cuma tenaga barunya saya bilang step up. Mereka udah dua kali kalah, mereka bangkit kemarin, udah gitu ditambah Karissa datang, jadi defense mereka jauh lebih bagus lagi dibandingin waktu Tanago baru ketemu kita juga. Di sisi lain, GMC mencatat kemenangan kedua kemarin setelah menang dari Tanago baru dan mengalahkan sahabat, namun semua skor didapat dengan tipis. Apa yang terjadi sebenarnya di tim GMC? Game-game kemarin itu sebenarnya agak buntu dalam offense. Makanya hari ini Coach Sante memperbaiki dengan offense. Kemarin kita banyak sekali kena 24 detik waktu lawan sahabat. Tapi untungnya anak-anak tetap stabil dalam defense. Jadi hari ini anak-anak harus lebih berkembang dalam melakukan offense. Kemarin tim GMC membuat banyak sekali turnover sehingga itu bisa dimanfaat oleh sahabat, terutama di quarter ketiga ketika mereka bisa mengejar ketinggalan dan akhirnya bisa dikejar balik oleh GMC di quarter keempat. Apakah ada latihan dipersiapkan untuk mengurangi kesalahan-kesalahan yang terjadi kemarin? Ya, anak-anak harus lebih tertib untuk masalah passing terutama. Kemudian harus sering-sering lihat shot clock, karena 24 detiknya sering selalu habis karena terlalu banyak bolanya berputar tanpa ada solusi. Biasanya kalau spectator itu diajari baris berbaris, tapi hari ini diajarkan untuk melihat shot clock ya. Baik, Steven Kurniawan, terima kasih atas komentarnya. Silahkan persiapkan diri untuk laga pertama ini. Baik, sahabat Sports Channel, demikian tadi pernyataan dari Steven Kurniawan yang mengatakan tim GMC siap meladeni penampilan dari Tanago di hari ini dan pasti akan berlangsung keras, juga berlangsung cepat dan menarik di laga keempat dari tim GMC melawan Tanago sore ini. Baiklah, sahabat Sports Channel, nanti saya akan memandu jalannya pertandingan secara play by play dan juga akan saya informasikan banyak insight tentang GMC dan laga-laga di Sri Kandi Cup 2018-2019.
Sobat Channel, sekarang kita kembali ke lapangan, kita lihat situasi di lapangan, kita lihat bagaimana para pemain dari GMC tengah melakukan pemanasan, dan beberapa di antaranya adalah sistem ataupun latihan yang mereka lakukan. Pada pertandingan sore hari ini, Tanago akan menurunkan starter pemain nomor 4, Tiara Aulia Denaya. Kemudian pemain nomor 14, Shin Martina. Kemudian nomor 35, Jean Carissa Adelaide. Nomor 13, Christine Aldora Jundawan. Dan pemain nomor 5, Stella Fabiola. Sementara dari game C akan menurunkan pemain starting 5 nomor 14, Maria Leoni Elvareta. Kemudian pemain nomor 12, Sinta Ayu Ramadhani. Pemain nomor 66, Christine Apriani. Pemain nomor 6 atau point guard di laga ini adalah Bella Stefani. Dan pemain nomor 2 atau center di tim GMC Cirebon, Sally Marcelina. Tim Tanago dilatih oleh pelatih muda Abrisat Hasiolan atau biasa dipanggil Coach Jadi. Sementara GMC dilatih oleh pelatih asal Korea, Han Tae-hee. Pada seri pertama di Gor Merpati dan Pasar, GMC Cirebon sudah memainkan 3 pertandingan. Hari pertama melawan Scorpio, saat itu kalah dengan 2 angka. Kemudian hari kedua GMC melawan Tenaga Baru. Kemudian pertandingan ketiga melawan Sahabat Semarang dan menang 53-51. Melawan Tenaga Baru tadi GMC menang 66-63. Dan hari ini pertandingan keempat atau terakhir di seri pertama, GMC melawan Tanago. Sementara Tanago sudah memainkan 3 pertandingan. Pertandingan pertama melawan Merpati Bali yang dimenangi dengan 61-56. Sebuah kejutan yang mengejutkan semua yang hadir di Gor Merpati Bali. Kemudian pada laga ketiga, Tanago menang atas Flying Wheel dengan 79-50. Pertandingan ketiga, Tenaga Baru berhasil mengejutkan Tanago setelah berhasil menang 64-58 atas Tanago Frisian. Ini adalah Han Tae-hee, pelatih asal Korea yang sudah beberapa waktu terakhir, 4 bulan terakhir intens menangani dari tim GMC Cirebon. Dan kita lihat ini adalah pemain dari Tanago yang dilatih oleh Abrisat Hasiolan, seorang pelatih muda yang cukup berpengalaman. Dia berhasil membawa tim DKI menjadi juara Popnas, meraih medali emas Popnas. Kemudian sekarang dia menangani tim PON DKI bersama Tengdi Raja Selindra. Terlihat pemain dari GMC sedang melakukan pemanasan. GMC memiliki 2 kostum away ataupun kostum gelap berwarna biru dan merah. Hari ini mereka menggunakan kostum berwarna biru. Dan Han Tae-hee akan mewaspadai permainan cepat dari Tanago, terutama 2 andalan mereka, Adelaide dan juga Jundawan. Setelah seri di Denpasar ini, seri kedua akan dimainkan di Jakarta, dan di sana juga nanti roster dari GMC akan bertambah karena beberapa pemain sedang
mempersiapkan diri dan sudah sedang melakukan penyembuhan terapi cedera, dan mereka diharapkan akan ready nanti di seri kedua Stanley Cup di Jakarta. Ini adalah penampilan kedua bagi GMC yang bekerja sama dengan Sports Channel Indonesia sebagai media partner. Jadi semua pertandingan dari GMC ini akan bisa Anda saksikan di Sports Channel Indonesia. Pemain dari kedua tim sudah sedang berlatih. Kita lihat ini ada Bella Stefani, point guard yang cukup cemerlang dalam 3 pertandingan di Gor Merpati ini. Dan ini adalah pemain nomor 14, Maria Leoni, Sien Martina tadi, pemain dari Anago. Tim Tanago selain dilatih oleh Abrisat Asyolan, Abrisat didampingi oleh Rimbun. Rimbun ini adalah alumnus dari Universitas Negeri Jakarta yang juga menjadi pelatih di tim basket dari UNJ. Ini adalah Kristi Apriani Rumambi, pemain yang baru saja didatangkan dari tim Merah Putih, dan ini adalah pemain andalan dari Tanago tadi. Christine Aldora Cundawan. Terlihat dari di layar kaca Anda, pelatih Abisa Sarihulan didampingi oleh ketua klub dari tim Tanago, Bapak Yos Paguno. Sementara ini adalah Bapak Dedi, atau suka dipanggil Opa. Pak Dedi adalah manajer ataupun asisten manajer dari tim GMC. Baiklah Sobat Channel, pemain dari kedua tim sudah keluar dari arena pertandingan. Mereka mempersiapkan diri untuk pemanggilan 5 starting 5. Dan kita akan saksikan pertandingan yang tidak kalah seru di turnamen Sri Kandi, ada di Sri Kandi Cup 2018-2019. Sahabat Sport Channel, Anda juga mesti memperhatikan bahwa mulai tahun ini turnamen putri bernama Sri Kandi Cup, setelah sebelumnya format dari turnamen adalah berbentuk turnamen, namun sekarang perkembangan yang antusiasme cukup menarik yang terjadi, sehingga Perbasi mengupgrade kompetisi bola putri menjadi kompetisi penuh. Pemanggilan dari kedua tim. Ini adalah pemain dari Tanago. Ini adalah pemain dari GMC Cirebon. Han Taihi didamping oleh asisten pelatih Hengki. Kristi Rumambi, kapten dari tim GMC Cirebon. Kristi bermain cukup baik. Kemarin ketika menang atas Sabah Semarang, dia bisa mengambil alih ketika ada nervous di posisi point guard dari GMC.
pengalaman ataupun ya pengalaman bertanding selama saya di SMA dan universitas membuat Kristi diberikan kepercayaan cukup besar untuk menjadi leader dari tim GNC Cirebon. Dan beberapa kesempatan Kristi mengatakan bahwa dia akan mencoba mengambil alih peran sebagai kapten tim GNC Cirebon. Selina, center dari GMC dipanggil, kemudian Bella Stefani dengan nomor 6, dan Sinta Ayu Ramadhani tadi dipanggil, Maria Leonia Evarita, dan terakhir adalah kapten pemain nomor 66, Kristi Apriani. Dari saya delete. Dibaca oleh Tiara tadi, foul dari Ayu. Free throw kepada untuk Christine. Gagal. Christina Laura Cundawan mencoba free throw yang kedua. Masuk. 1-0 kedudukan. Tanaga memimpin sekarang. Sally kepada Bella Stefani. Sally baik sekali kepada Christine. Tiara sekarang cepat sekali. Seperti sudah diantisipasi oleh para asisten pelatih dari GMC bahwa Tanago akan bermain cepat di awal dari kuarter pertama ini. Tiara, kuarter pertama nomor 5. Stefani masih kepada Kristi. Ayu. Bella. Shot clock. Kristi pintar sekali tadi mencoba mengambil bola. Sekarang Tiara cepat sekali. Pemain nomor 5 tadi. Pemain nomor 13, Christine.
masih Leoni. Baik sekali menang rebound Kristi Apriani. Ayu sekarang. Screen baik sekali Bella Stefani. Baik sekali tembakan dari pemain GMC. 2-3 kedudukan sekarang. Tiara masih kepada Martina. Christine attack masuk. Cutting dari Christine Cundawan. Bella Stefani sekarang mengatur permainan. Terkena dari pemain nomor 14 tadi. Bola kita. Martin sehingga referee mengatakan bola untuk GMC. Bella Stefani. Masuk tembakan dari Fafa. Sama-sama berdekatan, lima sama Bella Stefani masih. Ayu bermain dari luar. Kristi Romandi. Tiara sekarang masih. Kristi Cundawan. Gagal. Bella Stefani masih bawa bola. Cepat sekali. Sally masuk. Cukup taktis bermain oleh Sally. Tidak memaksakan bermain di bawah, tapi dia banyak menembak dari elbow dan sekitarnya. Yang kedudukan sekarang 7-5 untuk GMC Cirebon. Ada pelanggaran dari pemain GMC. Ayu melakukan kesalahan dan ada dua kali lemparan bebas untuk ada dua lemparan bebas untuk Tanago Frisian. Dilakukan pemain nomor 35, Jane. Masuk, mudah saja bagi Jane. Jane Carissa Adelaide. Baik, baik sekali tembakan. Bella Stefani sekarang masih kedudukan sama kuat 7 sama. Masih Bella. Rafa masuk. Rafa sembilan tujuh. Hampir saja Christine masuk. Pelanggaran kedua bagi Ayu. Sinta Ayu Ramadhani.
pergantian pemain. Ayu dikeluarkan, diganti oleh Dennis Gunarto yang kemarin menjadi kunci kemenangan dari KMC atas Sahabat. Christine Aldora Cundawan gagal. Sally mendapatkan rebound kepada Bella Stefani masih. Oh, hampir saja buat kesalahan. Awas shot clock. Masuk. Baik sekali tembakan dari Dennis atau II. Zone defense masih diterapkan oleh tim dari Games. Tembak. Rebound dari Bella kepada Christy Romami. Fafa. Oh, memaksakan tadi Sally. Baik sekali. Oh, pelanggaran. Pelanggaran terhadap Dennis. 12-9 kedudukan sekarang. Tembakan pertama dari II. Masuk. 13-9. Satu lagi. Apakah II bisa menambah angka untuk timnya? Masuk. Baik sekali. Cukup tenang di sore hari ini. 14-9. Masih mencoba menjongkar. Turnover setelah passing dari pemain nomor Stella Fabiola tadi gagal ditangkap oleh pemain dari Tanago Free Asian. Bella Stefani masih. Dennis. Serangan cepat oleh Christine Aldora. Steal yang gagal dari Bella Stefani. Tiara sekarang menguasai bola. Ada pemain baru dari Tanago, pemain nomor 27, Felicia Clarissa sudah dimasukkan. Baik, Sally sekarang. Bella Stefani masih mengolah bola. Oh, gagal. Masih mendapatkan bola. Dennis. Cukup cerdik tadi Dennis ketika dia dilakukan foul oleh Christine. Dia melakukan gerakan melemparkan bola ke ring ataupun menembak sehingga mendapatkan benefit. Dua tembakan bebas untuk II. Tembakan bebas yang ketiga. Masuk, baik sekali tembakan dari Dennis. Bermain lebih lepas dibandingkan dengan kemarin. 15-5, 15-9, generasi muda Cirebon unggul sekarang. Masuk. Nomor 18 Francisca Inge. Inge sekarang kepada
Felicia Clarissa Ingo lagi jauh sekali. Dennis. Basketball. Sally. Tati. Oh. Baik sekali. Begitu bersemangat para pemain Gensi. Ya. Shot clock violation. 16-9 kedudukan. Di quarter pertama tersisa 2 menit 38 detik. 16-9. Valeri. Pemain nomor 27 Felicia Clarissa. Valeri. Masih Valeri. Clarissa cepat sekali. Dennis foul. Coach Han Tae-hee tampaknya menggunakan Dennis sebagai pemain yang membongkar pertahanan dari Tanago dari sisi sayap. Sejauh ini Dennis berhasil menembak 4 kali lemparan bebas, gagal sekarang lemparan bebas yang kelima. 16-9 kedudukan sekarang. 1 menit 47 detik. Masuk. 17-9. Valeri masih membawa bola. Christine 18. Inge tadi 27 melakukan tembakan. Clarissa gagal. Dan sekarang Ii masih. Oh, poin gara-gara dipasang. Baik sekali. Bella Stefani sekarang masih membawa bola. Bella kepada pemain nomor 4 Cindy. Oh, Devina maaf. Nikita Filipus pemain nomor 10 tadi gagal menyelamatkan bola. Pemain nomor 1 Valeri masih membawa bola. Memutar-mutar bola saja pada Clarissa. Valeri. Clarissa masuk. Simpel saja Felicia Clarissa. Bella Stefani. Oh, mencoba melakukan perbuatan sendiri, gagal. Masuk. Bertambah angka 19-13. No ball. Sabah Persena berakhir sudah pertandingan di quarter pertama. Dan Gensi Cirebon sementara leading 19-13 atas Tanago Frisian dari Jakarta. Sahabat Persenal, dari statistik live stats terlihat bahwa GMC memiliki field goal 6 per 16
atau 37%, sementara Tanago lebih bagus 50% dari 10 kali usaha masuk 5. Dari 11 kali usaha masuk 5, 45% sekarang. Sementara 2 point dari BMC ada 33%. Sementara Tanago mencatat 5/8 atau 62%. Dan 3 point dari GMC melakukan 4 kali usaha dan 2 kali berhasil masuk dengan persentase 50%. GMC menang rebound 11 dibandingkan 5. Dan mereka juga menang steal, mendapatkan 5 steal dibandingkan dengan 5 assist. 5 assist sementara Tanago hanya 2 assist. Sahabat Percana kembali ke lapangan. 5 pemain dari Tanago sudah masuk lapangan. Nomor 4 Stella, Tiara maksud saya. Kita lihat Hantai ini memasang siapakah? Fafa masuk. Dennis, Nikita, Devina. Sementara Tanago sekarang akan melakukan serangan lewat Tiara pada Christine tadi. Christine para bola passing diagonal tadi. Foul. Pemain nomor 4 dipersalahkan. Christine Aldora Cundawan sekarang melakukan tembakan bebas. Gagal. Masih Christine. Gagal. Oh, menang rebound. Pemain nomor 35 Jane tadi. Devina sekarang. Tambah angka 21-15. Tiara, masih Tiara pada Christine. Gagal. Oh, hampir saja Jin menangi rebound. Rebut bola tadi hampir dari Nikita. Devina kepada Cindy. Devina mencoba membawa bola dan kepada II, masih Cindy. Bola untuk GMC. Kita lihat usaha luar biasa dari Cindy Mareta yang berusaha melakukan rebound. Walaupun kalah size, tapi dia bersemangat sekali untuk mengambil bola. Devina melihat Dennis dijaga dengan ketat oleh pemain nomor 27 Clarissa tadi. Oh, gagal. Tiara masih membawa bola, menerobos. Gagal tadi. Jane mencoba melakukan offensive rebound dan mencoba melakukan putback tapi gagal. Jane sekarang akan mendapatkan 2 lemparan bebas. Masuk.
16-21. Tanago mencoba mengejar ketinggalan mereka. Masuk. 17-21. Cepat sekali Cindy melakukan serangan. Devina. Fafa, masih Fafa. Kepada Devina. Oh. Terkena kaki dari Kristi Rumambi. Turnover dari GMC cukup merugikan sebenarnya. Tiara sekarang melakukan serangan. Awas kanan. Awas kiri. Masih Tiara. Memaksakan Tiara. Jane mudah sekali. GMC bermain tanpa center. 23 baru saja ini kita membuat angka 23-19. Tiara Clarissa. Clarissa melakukan kesalahan. Cepat sekali Kristi Rumambi. Baik sekali Kristi. 25-19. Tiara kepada pemain nomor 13. Clarissa sekarang. Pada Inge tadi. Gagal. Baik sekali. Oh. Keuntungan bagi GMC. Devina sekarang akan melakukan lemparan ke dalam. Kepada Cindy. Akan ada pergantian pemain tampaknya. Ya. Dennis dipersiapkan oleh pelatih Han Tae-hee menggantikan Cindy. Cindy Marietta keluar digantikan oleh Inge, langsung dipres oleh Stella. Sally sekarang bermain untuk membantu rebound dari GMC. Kristi Rumambi. Offensive foul dipersalahkan kepada pemain GMC. Time out diminta oleh salah satu tim dan kedudukan sekarang 25-19 untuk keunggulan generasi muda Cirebon di quarter kedua. Bella Stefani tampaknya sedang mendapatkan perawatan. Bella adalah point guard dari GMC yang selalu bermain sejak game pertama. Stella sekarang kepada pemain nomor 4 Tiara. Oh, steal. Inge. Kristi Rumambi. Gagal. Usaha serangan cepat tadi dari Tanago. Balik.
Tiara masih bola. Tiara mencari pemain nomor 5 untuk defense. Bella Stefani 33-31 masih memimpin Tanago Fashion. Foul 34-35. GMC melawan Tanago Fashion. Tiara sekarang Stefani. Clarissa masuk. Sally tadi. Foul dari Clarissa. Satu Clarissa ya. GMC. Christine Cendawan masih minta pemain dari GMC saat melakukan penetrasi. Stella, oh gagal, coba sekali. Tidak kayak. Kristi Romami sekarang. Buat kedudukan sekarang tertinggal 38-48. Baik sekali masuk. Gagal. Rebound. Oh. Gagal turnover tadi. Gagal masuk. Devina masih mencari Devina. Masuk Devina. Dua tembakan bebas. Berakhir sudah. Kembali ke lapangan di Gor Merpati Denpasar. Masuk basket. Ini adalah Mesin Dwi Purwan. Mesin mencoba tembakan kedua. Gagal. Kepada Devina, masih Devina. Tiara dijaga Aujini. Bela Stefani. Oh. 60-53. Ayo. Terjadi benturan tadi memang terlihat sekali. Harus ditarik keluar. Sebuah kerugian besar sebenarnya bagi GMC Cirebon yang mendapatkan suntikan semangat luar biasa dari masuknya Dennis tadi. Luar biasa Fafa mendengar bahwa menembak 3 angka. Dan sekarang defense harus diset. Christine Cundawan. Valeri. Christine baik sekali. Baik sekali. Kita lihat baik sekali kedua gagal. Valeri bisa mendapatkan bola. Bela Stefani awal 65-60. Panago di akhir dari quarter keempat ini 27.